apapun nanti alasan, ini kan simpulannya pelecehan seksual sudah gugur dan sekarang muncul adanya isu perselingkuhan yang mungkin bisa dijadikan motif untuk memperingan. Jadi kalau boleh saya simpulkan, apapun nanti motif yang akan coba dibangun oleh kuasa hukum pihak FS dan PC, tidak akan melepas ya jeratan pasal 340 yang disangkakan kepadanya ya, Bang Nolcan. Nah, kita tadi sampean bilang kuasa hukum di seberang sana ya. Ah, biarkan ya. Itu pendapat pribadi masing-masing. Tapi kami kekeh, surat yang kami sudah masukkan sekitar medio Juli itu selalu tidak jauh berubah dari pasal 340, pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Silakan mereka, anjing menggonggong kapilah lalu, tetapi hakim yang akan menentukan salah tidaknya, berat ringannya seseorang itu sesuai dengan perilaku perbuatan, kejahatan, pelanggaran yang pernah dia lakukan, biar kita serahkan kepada hakim majelis.